Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Asmi. Hai. Pada ini cuacanya sore hari guys. Saya mau jalan-jalan sore hari. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, mantap guys. Ini lagi di jalan raya nih guys, muter-muter aja sih. Mungkin sore hari ini pukul 4:30. Sebentar lagi jam 5 guys. Oke mantap guys. Ada yang lagi ngedrag guys. Oke, kita kemana ya? Kita belok kanan aja. Kita belok kanan di pertigaan ini. Kita ke Gombong, nanti kita pulang lagi, guys. Karena waktu udah sore juga ini ya. Lumayan buat bikin konten. Apa sih tadi ini juga habis beli itu, guys. Apa? Obat. Obat pikang suang, mantap guys. Oke guys, lanjut guys. Wah, ini jalannya cukup bagus guys. Jadi ini ya mantap lah. Mantap guys. Guys, tonton terus guys. Jangan sampai bosan. Yang belum subscribe, ayo subscribe dong. Bantu channel saya menuju 1000 subscriber, amin Allah. Ini masih sedikit banget ya. Semoga dengan dukungan kalian semua, saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Mantap lah. Wah, ini anginnya cukup besar guys. Anginnya cukup besar jadinya ya, mungkin agak gangguan di suara terutama ya. Ini saya agak bingung. Wah, truknya gede guys, gede banget. Melewati jalan kereta barusan, muter-muter di sore hari menikmati suasana yang ya mendung-mendung, gerawan gitu guys. Mantap, cukup ramai sih biasanya ini sore hari. Tuh, ada yang naik sepeda itu. Wah, ada anak pulang sekolah sore banget naik sepeda. Kayak belok kanan guys, belok kanan. Guys, kita belok kanan guys. Kita sampai di Gombong guys. Guys, ada tulisan Yamaha PT Harpindo Jaya. Wih, mantap. Guys, mobilnya mobilnya nah, itu mobilnya. Mobilnya kenapa itu guys? Mobilnya udah lama pemakaian. Oke, kita nyalip guys. Ayo, keluar. Banyak poster itu guys. Ayo cegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Mantap. Oh, ini aduh. Ini anginnya kencang banget guys. Aduh. Jalannya mantap banget. Itu apa guys? Oh, itu mau belok, jadi ada kayak gitu guys, ada pengaturan lalu lintas guys. Mantap pak, yang rajin. Semoga dapat menafkahi keluarga, amin. Uhuy.
boy. Mantap guys, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, mantap guys. Wadah. Motor vacation-nya ngeri guys. Oke, jeng 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 jeng. Oke, kita belok kanan guys. Sing bener eh. Paijo. Ayo bapak. Mau nabrak bapak. Nah, itu tadi di belakang saya. Gak lihat reading saya atau gimana gitu. Kan jadi bahaya. Seharusnya itu reading dilihat ya guys. Walaupun segugup apapun, mata kita harus cermat. Karena itu di jalan raya itu sangat rawan guys. Sehati-hati pun kita pasti ya. Yang tidak hati-hati pasti ya bahaya juga guys. Kalau misalnya kita udah hati-hati, merekanya yang tidak hati-hati, asalnya lemah aja. Wah, itu sangat bahaya guys. Wah, rame guys. Mau beli makanan. Kalau nggak mau menikmati suasana sore juga seperti saya menikmati suasana sore dengan menaiki motor. Tadi habis beli itu kan, tadi kan udah saya bilang kan, di salp kengsuang kepikiran mau vlog nih, bikin dong. Masalahnya kan bikin video apa adanya, yang penting ya bisa berusaha deh. Mantap. Uhuy. Kita sampai di wey. Bapak guys, bapaknya kasihan. Bapaknya nuntun sepeda itu bawa apa ya, nggak tahu, kayak rongsok mungkin. Ini jalannya terlalu kecil lah. Jadi kalau papasan mobil besar sama mobil itu, apalagi kalau mobil besar sama mobil besar, itu caranya tidak muat guys. Jalanan tidak muat. Mantap guys. Oke, kita terjebak lampu merah. Asik. Wah, ini lampu merahnya lama banget. Lampu merahnya lama banget. Kita berhenti dulu. Taati peraturan lalu lintas ya guys. Karena keselamatan berkendara itu adalah nomor satu tentunya. Mantap. Oke guys, gini nih sebentar lagi. Oke, kita laju guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lampu merahnya itu lama banget. Tapi gak apa-apa. Itu kan buat keamanan kita semua. Gak ada salahnya kan. Wuhuy. Anginnya itu loh. Goncangnya cukup besar. Wuhuy. Ini ini kenapa? Bapak-bapaknya itu guys. Minggirnya tanggung, minggirnya. Tadi juga ada itu sih, apa namanya? Lubang yang menghalangi, lubangnya yang cukup besar ya.
cukup besar dan bahaya tentunya kalau ditindas nanti bisa jatuh guys. Lebih baik kita pelan saja weh, sambil menikmati pemandangan di jalan raya weh. Di jalan raya. Wui. Wui. Ini gimana? Waduh. Wui. Menikmati perjalanan di sore hari. Muter-muter aja sih. Ini anginnya cukup kencang. Anginnya masuk semua guys. Wah ini tuh. Ini guys. Dengarkan guys. Mantap kan? Suara anginnya renyah kok, kayak makanan renyah. Jalannya banyak yang berlubang, jadinya bahaya juga guys. Kita menghindari, depannya ada truk, kan bahaya. Kita belok guys, kita menuju rumah saya. Ini ada bapak-bapak bawa beca. Bapak-bapaknya itu jadinya mepetnya langsung ke kanan guys, sambil lihat ke belakang. Tadi tentunya becanya dikasih spion ya biar yang belakang itu kelihatan guys. Oke guys, mantap guys, kita sudah memasuki rumah saya alias jalan ke rumah saya. Mantap guys. Wih. Oke, kita sudah sampai. Oke, yang sudah menonton, terima kasih. Mungkin itu dulu vlog pada sore hari ini. Menikmati suasana sore hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.